Bocah pejuang tumor kaki Sinta Aulia menceritakan sosok Kapolri Listio Sigit Prabowo di hatinya. Dikutip dari Instagram Divisi Humas Polri, Sinta mengaku sudah mengagumi sosok Kapolri yang dinilainya hebat, tegas, dan memiliki tingkatan tinggi. "Saya juga suka dengan Pak Listio, orangnya baik, tingkatannya tinggi," ujar Sinta. Sinta juga mengaku senang impiannya terwujud seperti naik helikopter, hingga melihat Kapolri Listio Sigit Prabowo secara langsung. "Senang banget bisa bertemu, biasanya fotonya ku peluk ketika ingin tidur," lanjutnya. Sinta berharap bisa cepat sembuh dan melanjutkan aktivitasnya seperti anak-anak lain. Kapolri pun menjamin segala perawatan dan pengobatan Sinta Aulia untuk sakit tumor tulang yang dideritanya. "Tetap semangat ya. Nanti dikasih Pak Dokter obat diminum. Makan masih bisa makan? Makan yang banyak ya," ujar Kapolri. Semangat ya, semangat, nanti dikasih obat dokter apa.